baru sampai sini jalannya. Nah ini sudah kelihatan konstruksi bertulangnya, cuman belum dicor sampai atas ya teman-teman. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di vlog cerita Magelang. Oke, kali ini saya sedang berada di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta menuju ke proyek flyover Canguk. Nah, pada hari ini tanggal 28 Juli, di akhir bulan Juli tahun 2024, kita akan lihat perkembangan terkini dari proyek flyover Canguk, teman-teman. Nah, pagi hari ini kita akan lihat bagaimana progres terkini dari proyek flyover dan semi underpass di Canguk, Kota Magelang. Oke, kita langsung menuju ke lokasi ya teman-teman. Kita akan jalan pelan. Pagi hari ini, hari Minggu, lumayan ramai lalu lintas di sekitaran sini. Dan cuacanya mendung teman-teman. Nah, untuk pembatas jalan di sebelah kanan ini sudah dibongkar ya. Oke, kita ikutin arus ini teman-teman. Di sebelah kiri juga sudah ada pengecoran, terus berjalan. Di sebelah kanan juga ada pengecoran yang lumayan tinggi teman-teman. Ini kemungkinan untuk jalan utamanya ya. Oke teman-teman, ini saya ada di sisi kalau dari arah Kota Magelang ya. Nah di sini sudah ada pengecoran jalan di sisi sebelah sini, dan di pinggir sebelah sini ada drainase ya teman-teman. Nah coba kita lihat ke arah sana ya teman-teman. Nah ini ada pengecoran untuk jalan yang dari arah Kota Magelang teman-teman. Cuman di sini masih kosong ya, ini belum selesai. Terus di depan ini ada juga lubang untuk cor-coran ya teman-teman. Kita lihat. Nah ini di sebelah sini juga ada semacam tulangan untuk nantinya dicor untuk pembatas ya ini ya teman-teman. Nah ini bisa kita lihat. Ini untuk arus yang menuju ke arah Semarang. Terus kalau kita lihat di bagian tengah itu juga sudah ada pengecoran jalan ya di sebelah tengah. Nah, kita akan coba jalan ke sini. Ini untuk papan pengumuman yang tadinya ada di sisi sebelah sana, teman-teman. Ini udah dipindah ke sisi sebelah sini ya. Tadinya benar-benar ada di pinggir jalan ya. Nah, ini sekarang udah dipindah di sisi sebelah sini biar bisa dibaca oleh masyarakat.
Nah ini teman-teman, ini di kalau dari arah kota Magelang menuju ke Semarang, ini sedang dilakukan proses pengeringan dari jalan ini teman-teman. Di sini kelihatan banget konstruksi untuk pembatas ya teman-teman. Ini untuk pembatas jalannya nanti. Nah terus kalau kita jalan ke arah sini, di sini ada drainase yang terputus, belum selesai karena ini jalan akses menuju ke perkampungan di belakang jalan ini teman-teman. Nah di sini ada penggalian. Ini penggalian untuk sepertinya untuk sor-soran seperti itu ya, untuk pembatasnya teman-teman. Nah ini kalau kita lihat ke sana itu banyak sekali pipa-pipa drainase mungkin ya, pipa drainase yang siap ditanam nantinya. Oke teman-teman, tidak jauh dari lokasi yang tadi, ini di depan tuh sudah kelihatan pembatas jalannya sedang dikerjakan ya. Nah ini tidak jauh dari lokasi yang tadi, di sini ada U-ditch yang nantinya dipakai buat drainase ya teman-teman. Nah ini buat drainase. Nah terus di sisi sebelah sini, sebelah luarnya ini dibangun pembatasnya bagian luar, sisi bagian luar, dan ini sangat besar sekali untuk konstruksinya teman-teman. Jadi nanti di bagian luar ini kayak ada pembatasnya, terus ada ornamen-ornamennya begitu ya. Nah ini seperti ini teman-teman. Ini untuk drainasenya lumayan gede nih. Oke teman-teman, ini yang sisi sebelah barat ya, sisi sebelah barat yang berdekatan dengan ruko ini teman-teman. Jadi ruko ini sebelumnya saya juga ragu-ragu apa kena apa enggak, ternyata ini benar-benar mepet banget rukonya di sini ya teman-teman. Jadi ini benar-benar mepet di belakang pembatas ini, pembatas bagian luar ya. Nah ini seperti ini kondisinya, di bagian atap-atapnya juga sudah dipapras, dilepas-lepasin ya. Jadi ini benar-benar mepet banget rukonya. Kita akan coba jalan ke arah sini ya teman-teman. Nah ini di sini, sisi sebelah sini. Ini dulu awalnya saya kira kalau nggak kena ya rukunya ini, karena emang belum dilakukan pembongkaran, tapi ternyata juga kena dan mepet banget dengan proyeknya ini. Nah ini kalau kita lihat di sini ada apa namanya, besi-besi untuk konstruksi borpel ya, untuk cor-coran tulangan untuk borpel teman-teman. Terus di sini ada untuk pembatas bagian luar, ini sedang dikerjakan banyak banget ini untuk
besi-besi tulangan untuk borpelnya. Cor-coran borpel. Kita akan coba jalan ke arah sini ya teman-teman. Ini nantinya jalan ini adalah jalan yang menuju ke Jalan Telaga Warna kalau dari arah Kota Magelang ya, dan juga nantinya akan menuju ke Jalan Kopeng karena nanti akan ada underpass di sebelah kanan saya ini. Nah ini seperti ini kondisi dari rumah-rumah di belakang proyek ini teman-teman. Nah, ini kondisinya seperti ini ya. Wah ini lumayan tinggi. Ini pembatasnya teman-teman. Coba kalau kita naik ke sini. Bismillah. Tinggi ya. Di sini lumayan tinggi. Jadi bangunan ini benar-benar mepet banget dengan batas luar. Oke, kita akan coba susurin sekitaran sini ya teman-teman. Ini hari ini udah jam 6 tapi agak mendung cuacanya. Nah ini di sekitaran proyek konstruksi. Di sini di banyak sekali pengerjaan-pengerjaan, dan ini untuk tulangan-tulangan borpel juga banyak di sini teman-teman. Oke, kita akan turun lagi. Kita berjalan ke arah sini ya. Nah ini. Banyak banget nih untuk tulangan-tulangan borpel. Oke, teman-teman. Seperti ini suasana pembangunan update pembangunan dari flyover di Kota Magelang ya, flyover Canguk. Dan sepertinya masih ya lumayan lama karena untuk borpelnya ini benar-benar belum ditanam ya teman-teman. Ini ada warga yang sedang beraktivitas di sekitaran sini. Dan kalau kita lihat gendeng-gendengnya ini benar-benar kena debu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini yang menuju ke Jalan Telaga Warna. Kita akan lihat Jalan Telaga Warna. Nah ini ada bor, sedang proses pengeboran ya teman-teman. Ini untuk nantinya penanaman borpel, cor-coran borpel di sisi sebelah sini teman-teman. Nah, ini udah dicor ya. Oh, yang ini ya. Wih, seperti ini kondisi dari Jalan Telaga Warna. Ini mungkin nanti akan dijadikan jalan juga ini di sisi sebelah bawah ini teman-teman. Dan kita belum tahu nanti seperti apa konstruksinya. Kita akan lihat terus perkembangannya. Nah, kita akan coba turun di sini ya.
ini semakin banyak yang terkena pembongkaran di sisi sebelah sini. Nah ini teman-teman, jalan Telaga Warna. Ini kayaknya ada jalan bisa lewat sini mungkin ya. Terus nanti tembus di sebelah sana itu teman-teman. Oke, kita coba jalan menuju ke arah sini teman-teman. Di sini untuk rumah yang terkena itu sampai di area sebelah sana jalan ya, sebelah barat jalan itu terkena pembongkaran. Kita lihat sisi yang sebelah sini, ini masih kayak penataan lapisan-lapisannya ya teman-teman, belum dikasih talut atau dinding dari jalannya, ini belum dilakukan pembangunan. Nah ini rumah di sini juga benar-benar kena ini teman-teman. Nih, rumah ini kayaknya kena juga ini, cuman belum dibongkar. Terus di sana juga ada konstruksi ya, di sebelah sana penahan tanah atau pembatas dengan konstruksi cor. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada pembatas jalan dengan konstruksi cor, teman-teman. Sebelumnya ini di bagian bawah ada cor-coran borpel, terus kemudian di bagian atasnya dilanjutkan dengan konstruksi bertulang seperti ini. Nah, ini konstruksi bertulang. Yang bagian bawahnya sebelumnya sudah ada cor-coran borpel ya teman-teman. Oke, kita akan menuju ke lokasi yang lain teman-teman. Kita lihat perkembangan terkini dari proyek flyover di Canguk, Kota Magelang. Saya tadi lewat bawah sini, sekarang lewat atas. Nah, ini setelah kita bisa lihat ya, setelah cor-coran borpel, besinya dirapikan seperti ini, kemudian dikasih cor-coran yang pakai bertulang ya, konstruksi bertulang. Nah, ini sedang dirapikan untuk besi-besinya biar kelihatan. Nah, ini juga, ini adalah cor-coran borpel yang dulu, awal-awal dulu di borber ya, di daerah sini teman-teman. Ini sekarang sedang dirapikan, dibuka lagi semennya. Oke, kita akan menuju ke arah Semarang dulu. Jalan menuju ke arah Semarang. Terus nanti kita baru belok ke arah sebaliknya. Oke, di sebelah kiri ini masih ada seng-seng ya. Ini yang jalan dari arah Jalan Telaga Warna.
Nah, kita sudah sampai ujung dari proyek ini, teman-teman. Nah, dan di sini rumah-rumahnya juga ada yang kena ini di ujung. Nah, lokasi ini adalah ujung dari proyek flyover ya, teman-teman. Kalau ke arah sana, ini ke arah Semarang. Nah, ini adalah ujungnya. Nah, ini adalah pekerjaan bagian ujung ya. Kalau dari sana itu dari arah Semarang, ini adalah ujungnya. Nah, di sini kita lihat ada pembongkaran, pengeruan untuk saluran drainase ini kalau tidak salah ya, teman-teman. Nah, ini untuk saluran drainase menuju ke arah Kota Magelang dan Kopeng, Jalan Kopeng. Oke, teman-teman, ini yang di dekat pom bensin ya. Yang di dekat pom bensin, kita akan coba lihat pekerjaan di sekitaran sini. Di sekitaran pom bensin. Nah, di sini ada lubang drainase dan di sebelahnya ada jalan yang sudah dicor, teman-teman, dengan pembatas yang sangat tinggi. Nah, ini adalah sisi luarnya. Kita tidak tahu nanti apakah di sini juga akan dibangun jalan. Karena kalau kita lihat di belakang sini, ini adalah pom bensin yang kayaknya tidak kena. Nah, kita lihat bagian belakang sini ya. Apakah di sini nantinya akan dibangun juga? Sepertinya tidak ya. Ini untuk akses jalan kampung ini sepertinya. Karena di sini juga banyak tiang-tiang telepon dan listrik. Oke, kita coba lihat mendekat. Di sini sudah dilakukan pengecoran di sisi sebelah kiri. Ini dari arah Semarang menuju ke Kopeng ya, teman-teman, menuju ke Jalan Kopeng. Oke, kita akan coba ke arah Jalan Kopeng. Seperti apa sekarang kondisinya? Mendung banget. Oke, ini teman-teman, jalan yang menuju ke arah Jalan Kopeng. Sekarang sudah ada dikasih tanah ya, dikasih urugan baru, jadi agak tinggi di sini. Nah, terus di situ juga ada jalan tuh di sebelah kanan. Nah, di sekitaran sini adalah lokasi untuk underpassnya nanti ya, teman-teman. Kita akan berhenti di sekitaran sini untuk melihat di lokasi sekitaran sini, teman-teman. Oke, teman-teman, ini yang jalan menuju ke arah Kopeng. Nah, di sini sudah ada pengecoran jalan, walaupun di sini terputus ya. Mungkin ini akan ada konstruksi yang lainnya lagi nanti. Ya, kita akan coba jalan ke arah sini ya. Kita lihat perkembangan dari proyek ini. Dan kalau kita lihat, ini sudah ada pengurukan-pengurukan, teman-teman, di sisi sebelah sini. Nah, ini sudah disiapin krakal atau balas untuk pengurukan di sisi sebelah sini. Kita akan lihat perkembangannya. Nah, terus di sisi sebelah sini ada pengecoran. Oke, nah ini ada pengecoran, teman-teman. Ini nggak tahu ini untuk tiang panjang atau untuk apa ya.
Nah, untuk underpassnya nanti ada di sebelah sana itu teman-teman, untuk underpassnya. Cuman sampai sekarang belum ada tanda-tanda pengerukan atau apa gitu ya. Kita akan lihat update-nya nanti. Nah, ini suasana pagi di hari Minggu tanggal 29 ya. 28 apa 29 ya sekarang hari Minggu, 28 Juli. Kita akan lihat update terbaru ya. Nah, ini seperti ini suasana di sekitaran proyek flyover Canggu. Sedang ada perbaikan ekskavator. Nah, ini saya sedang menyusuri warung-warung di pinggiran jalan ini teman-teman. Ini kalau dari sana itu dari arah Semarang. Seperti ini suasananya, dan di sini ada sudah jadi ya untuk pembatas jalannya. Ini dindingnya tinggi banget teman-teman. Untuk pembatas jalannya ini kemungkinan yang dari arah Kopeng, dari arah Semarang menuju ke Kopeng ya. Sudah jadi. Nah, ini untuk toko-toko di pinggiran jalan ini teman-teman. Ini saya ada di bawah drainase ya. Dan ini sudah jadi tinggi banget nih teman-teman untuk batas dinding batas jalannya ya. Cuman sampai sekarang untuk underpassnya belum kelihatan di mana nanti penempatannya. Oke, kita akan coba turun. Ini drainasenya lumayan gede ya. Terus ini untuk pembatas jalannya ini tinggi banget. Jadi kemungkinan nanti jalan yang di sebelah sana, sebelah luar itu agak dinaikkan ya untuk jalan utamanya yang dari Magelang ke Semarang. Flyovernya seperti ini. Suasana terkini di proyek flyover. Baru sampai sini jalannya. Nah, ini sudah kelihatan konstruksi bertulangnya. Cuman belum dicor sampai atas ya teman-teman. Ini kondisi kios-kios yang ada di pinggir proyek ini teman-teman. Mepet banget ya. Cuman nanti juga ini akan tinggi ini jalannya. Jadi akan setinggi drainase ini teman-teman. Dan pasti untuk tiap rumah nanti akan ada akses untuk masuknya. Jadi nggak usah khawatir, pasti akan dikasih akses. Cuman pada saat proyek seperti ini emang agak terbengkalai ya. Oke teman-teman, ini yang dari arah Kopeng. Nah, di sini ada pekerjaan pengerukan, dan kalau kita lihat di sini ada pembatasnya ya, sudah dibangun sampai sini. Ini pembatas yang beton bertulang ya, beton bertulang. Terus di sebelah sana ada drainase juga. Itu ada drainase. Kita akan ke sebelah sini ya. Nah, seperti ini kondisi dari jalan yang dari arah Kopeng. Dan kalau kita lihat ini lumayan lebar teman-teman. Kalau sampai di batas sebelah kiri untuk jalannya nanti akan lumayan lebar. Oke, kita balik ke arah jalan Magelang sambil kita lihat-lihat
Nah, ini di sebelah kiri juga ada pengerjaan, masih dibongkar-bongkar. Oke, kita jalan ke arah Jalan Magelang ya, ke arah Kota Magelang. Nah, di sebelah kanan ini ada kayak semacam jalan baru di sini, teman-teman. Semacam jalan baru ya. Oke, kita jalan terus. Kalau ke arah sini kita lihat perkembangannya, ada pengecoran pembatas jalan ini di sebelah kanan ini, teman-teman. Untuk yang sebelah kiri tidak ada begitu banyak penambahan dan perubahan. Nah, untuk yang sebelah kanan ada pengecoran pembatas jalan. Nah, terus yang di sebelah sini dekat bekas Samsat drive thru ya, ini sudah ada pengecoran jalan dan juga pemasangan drainase, box drainase. Nah, ini bekas Samsat. Sudah sampai sini, teman-teman, untuk pengerukan-pengerukan untuk menanam drainase ya, box drainase. Nah, ini sudah sampai sini. Oke, mungkin seperti itu, teman-teman, untuk update terkini di akhir bulan Juli dari proyek flyover dan semi underpass di Canggok, Kota Magelang. Semoga video ini bisa sedikit memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Terminal di Dharma Magelang tertutup kabut. Padahal ini udah jam 7 nih sekarang.